Selamat datang kembali di DiCaprio Channel, dan kali ini Horror Noni Part 9. Udah pada nonton kan part siangnya, dan gak usah pakai lama, kita langsung ke tempatnya lagi, ada saya di sana. Tempatnya itu sebenarnya tempat apa sih, Dam? Ini tuh sebenarnya ya tempat biasa. Ada bapak-bapak sebentar ya. Sana. Ya kebanyakan anak-anak muda malah pakai ini malam-malam buat ngapain? Buat apa? Bukan disuntik, pakai tangan masuknya. Kadang kalau dari rumah kedengeran suara debuk, nah itu. Oke, malam ini kita lanjut nih buat explore tempat yang sama seperti tadi sore. Tadi sore kita explore di salah satu kawasan perumahan dari perumahan pemerintah ya. Iya nih Adam lah ini. Iya, di salah ini sekarang kita mau eksplor pas malamnya kayak gimana sih? Kan pasti pada penasaran ya kan, jadi pas lihat sorenya aja udah bikin aduh gitu. Gimana nanti malamnya kayak apa? Mari kita ikut aja. Kita cari tahu ya. Siapa tahu ada yang berkeliaran. Siapa tahu ada yang seperti saya bilang tadi di belakang ada motor parkir lagi. Ini siapa yang tahu? Oke. Kita langsung masuk aja nih sekarang nih. Ini agak gelap ya. Gelap ya, Bro? Gelap masih, Bro? Oke, dibantu sama pencahayaan dari Adam dengan cahaya ilahi. Nah, gini aja deh. Enggak apa-apa deh. Yuk. Tapi saya enggak bisa ngadep ke Adam nih. Karena ini sinarnya sinar ultraviolet lah ya. Ini ada. Ya. Oh, astagfirullahaladzim. Sumpah, ini langsung gerak. Anginnya langsung gede banget dan beneran langsung sas, kaget banget. Yakin deh. Wah, ada apa tuh? Ada kunang-kunang tuh di ujung tuh. Ada kelip-kelip kan tuh kunang-kunang tuh. Iya enggak sih? Bener enggak sih? Tetap stay centerin loh, Dam. Nih, saya ganti pencahayaan lagi. Gini aja ya biar kelihatan seremnya. Sebenarnya kan saya juga udah lama nggak eksplor malam-malam gini. Ini eksplor kali ini berdua. Ya emang nggak serem, emang nggak serem. Jadi emang kita mau cari-cari aja. Jadi suasana malamnya. Iya. Pengen lihat. Nggak usah serem-sereman juga. Ini kalau ada yang ngeblur nih. Atau mungkin buat kalian yang lihat sesuatu langsung aja komen, ada apa sih gitu. Itu ada apa tuh gitu, ada burung apa tuh itu, tuh ada kunang-kunang. Bukan cuy, itu bagus banget burung cuy, burung hantu. Bukan burung hantu, ini burung apa ya, burung apa tuh, burung apa teman, burung apa tuh ini burung nih, beneran burung asli. Burung apa teman, burung puyuh. Bukan burung puyuh. Is terbang cuy. Udah, dan ganti pencahayaan lagi. Sekarang ini jam berapa, Dam? Jam 7:30 lagi, seingat saya. Oke. Sana coba sorot, Dam. Tuh. Itu adalah lokasi tadi kita sore tadi jalan ke sini ya, Dam. Oke, kita lihat ya. Sore ke sini dulu, Dam. Tadi kita sore ke sini kan. Yang di pinggir jalan tol, kalau enggak percaya nih. Tadi kita jalan ke sini kan, pinggir jalan tol sini. Ini kalau ada yang lihat apa gitu komen aja langsung ya. Tuh bener kan jalan tol ya. Udah langsung kita jalan lagi ke tempat nanti yang masuk situ aja pasti ya, masuk situ kan nggak apa. Oh, itu ada tenda di situ. Tenda nggak tahu fungsinya buat apa. Itu tenda orange ya, bukan tenda biru ya. Kalau ada tenda biru baru, berarti mantannya nikah dong. Tak sengaja lewat depan rumah, muka nanya-nanya sih. Itu apa tuh? Sebenarnya enak pakai kayak gini atau kayak lampu COB sih?
Tapi ada orang nggak? Ada motor tuh. Mungkin ada masih parkir di situ. Iya. Tuh ada di situ ada tenda sih. Apa merahnya gitu? Mau ke sana? Nggak usah lah. Kita nggak ganggu-ganggu masyarakat sini. Kita ganggu kehidupan lain aja. Kalau ada lihat terbang-terbang gitu ya mungkin ya dari kalian yang nonton video ini secara jelas. Saya nggak tahu di sini ada apa aja ya. Kita bukan paranormal atau nggak ada indigo-indigoan kita ya. Jadi emang orang awam yang explore jalan-jalan malam aja. Tadinya mau sendirian tapi Adam maksa buat ikut. Alasan banget, sumpah. Ish. Sorry. Oh, anjing di sana. Suara anjing. Tuh, tadi kita jalan dari sana sekarang ke sini. Sorry ya kalau shoot-nya terlalu cepat atau gimana. Ini kita kayak nyari toke tau nggak? Nyari toke. Itu tuh ada burung lagi tuh di sana tuh. Nggak tahu lah, biarin aja burung terbang. Mana Dam? Nemu apa Dam? Gak ada apa-apa sih. Siapa tahu nemu perhiasan-perhiasan gitu. Oke. Nggak jelas ya. Gimana ya? Nah, dulu katanya ada di sini ada yang serem-serem di sini ya, Adam. Jadi katanya Adam dulu kan ada yang suka kalau malam Minggu di sini tuh rame buat pacaran, buat pacaran. Itu mungkin lokasinya di daerah sini ini. Mungkin dia sebelah sini nih bawa pohon bambu. Mungkin di situ, tapi nggak tahu jelasnya di mana. Jadi kalau saya sebenarnya pengen tahu juga di mana. Jadi kalau kesini gitu, mungkin ini ada salah satu alumninya ini di sini kalau pacaran ya, ada. Enggak, saya punya kesini. Cuman dengar cerita dari yang sering jaga juga. Oke. Okay. Nggak pernah mergokin langsung gitu, nggak pernah. Oke. Okay. Padahal dia tersangkanya. Tersangkanya. Mungkin kalau pacaran di tempat sini kan malah disemutin ya kayaknya. Oh iya ya. Yang masuk bukan yang lain. Iya, yang masuk malah yang lain ya, bukan yang dituju. Oke. Ini pohon apa nih? Sorry. Kita pelan-pelan aja. Sini. Oke, pelan-pelan aja, Dam. Kita nikmatin semuanya, Dam. Pelan-pelan, tapi ini... Di sini tuh langkah itu, langkah. Nyamuknya tuh banyak tuh, nekat banget pakai sandal coba. Anak gunung tuh kayak gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Buat ngelangkahin ini, ilalang-ilalang, gak mutu itu. Aduh. Tuh. Mana, hidung kemasukan lagi. Sorry ya. Hidung kemasukan nyamuk lagi coba, bayangin. Jadi, oke. Ini rumah yang tadi, ya. Iya. Ini tower yang tadi tuh. Aduh, jatuh sih. Wow, aduh. Gawat. Karena emang harus ngeliat ya. Saya tuh udah lama nggak naik gunung. Tapi emang nggak pernah naik gunung sebenarnya. Terakhir naik gunung adalah Gunung Pramuka, waktu Pramuka maksudnya. Astagfirullahaladzim, sumpah ada suara di sana, coy. Sumpah, iya. Ada suara di sana. Nggak tahu, ada suara ketok, duk gitu. Dua kali dan ini tower yang tadi, ini tower tadi tuh, ini rumah yang tadi, itu rumah. Oke, kita coba ke sana yuk, Dem. Rumah tadi itu sana tempat sana. Oke. Itu ada bayangan apa tuh sih?
kelihatan. Sumpah, tapi serem tuh. Nggak tahu, gede banget. Itu, tokek tuh. Itu di pintu itu lah. Pintu yang sana tuh. Mana? Gede-gede itu, tokek tuh. Astaga, itu tokek. Itu tokek ya, bro. Itu tokek tuh. Gede. Itu ekor. Tokek tuh. Ya, kalau ada yang mau nyari tokek, jangan di sini tapi sih. Lumayan cuma, dijual mahal ini. Ish, gila. Besar ya coba ya. Nih. Tokek coy. Tokek coy, bener nih. Itu dua tuh. Tokek, kita nemu tokek ya. Belum nemu yang halus-halus ya. Itu tokek kulitnya kasar. Ya. Sumpah, tapi ada suara-suara. Ini ada ayunan, bukan Ayunda ya. Kalau Ayunda mau di, saya deketin lah. Oke, ini truk yang tadi. Kalau nggak percaya, ini tempat yang tadi. Tuh, sana masih ada jalan, cuman nggak kesana lah. Oke, kita jalan lagi nih. Itu tadi tower tuh, itu kan tadi tower. Tadi tower tokenya tadi di sana bunyi dan udah ini kita di truk, sorry ngeblur di truk ya, di truk lagi. Dan oke, Dam, ini kita lanjut ke sana ya. Astaga, apa tuh, kucing tuh, kucing apa tuh, man? Oke, ini di sini sebenarnya nggak usah pakai senter, ini ada pencahayaan aman, cuman nanti kan kita nyorot-nyorot yang sana-sana tuh. Tuh pakai senter ya enggak sih? Tuh. Siapa tahu kalian ngelihat sesuatu gitu kan. Yang ada di hatiku, sesuatu juga yang ada dalam hatimu. Cari ini mah nyanyi ya. Ini ada kloset. Mau pup juga susah, masa miring gini, coy. Aduh. Mau berak. Oke, itu ada kucing di situ. Dia lagi buang air besar tuh. Wih, kita gangguin kucing hitam lagi buang air besar. Jangan digangguin dong. Kasian dong. Gak bawa makan lagi. Itu rumah, itu ada rumah tadi nyala lampunya padahal tadi mati. Hey. Kasian kalau sorot pakai lampu yang tadi. Tuh di sana tuh ada lagi. Oh, di sana nggak tahu ada apa ya. Sorry. Ini tadi lokasi pas sore tadi banyak buku-bukunya, tapi tadi kebetulan rekaman suaranya itu agak hilang. Jadi pas muter di sini nanti di sana tuh itu suaranya agak hilang tuh. Nanti dijelasin lagi deh malam ini deh ya. Semoga ini rekamannya nggak hilang dan ada. Dan ini kita masuk lokasi apa nih, Dam? Tadi ya. Garasi. Garasi ya, bukan garasi drift pokoknya. Kaget kadang kalau ada pohon-pohon pisang ya. Daun pisang kan ini ya, belakangnya agak putih gitu ya. Lebih putih daripada depannya ya. Jadi kaget gitu loh, Dam, kalau kena sinar gitu kan kayak putih-putih gitu, gede gitu. Aduh. Serem ya. Oke, kita lanjut lagi jalan. Ini tempat kambing, iya kambing ya, dong? Iya. Belakangnya sana tempat sapi. Tadi kita sempat kesana, cuman sekarang kok nggak berani ya malam-malam gini ya. Oke. Kalau di sini ada cerita horor apa sih, dong? Wah, di sini. Kalau di sini kayaknya nggak. Maksudnya tahu, pernah ada cerita horor, mungkin ada yang ditampakin apa waktu lagi meras susu atau gimana? Sebenarnya sih kalau cerita. Berhenti dulu dong. Kalau saya yang lihat sendiri sih nggak pernah. Cuman kalau cerita ya beberapa ada. Kayak yang jaga posnya apa yang sering jaga kantor di sini ya, itu yang paling sering. Oke. Melihat sesuatu yang mereka ngerasa dijagain, mungkin mereka mau terima kasih gitu loh, Dam.
terima kasih udah ngejagain gitu ya. Nanti ya, tiba-tiba kita yang dikasih terima kasih gimana? Terima kasih udah dieksplor. Ya, jangan lupa tonton YouTube saya gitu. Malah mereka kayak gitu. Aduh. Ini tadi kita sampai sini suaranya tuh nggak ada. Suaranya direkam langsung tuh nggak ada. Nah, sekarang moga-moga ini ada nih. Semoga ada. Tuh. Astagfirullahaladzim. Baunya coy. Bukan kayu putih ya? Bukan kayu putih. Oh, enggak ada. Tiba-tiba aroma kembang gitu. Aroma kembang coy. Astagfirullahaladzim, ada yang lempar dari sana coy. Di sana ada orang lempar. Bukan orang ya. Sorry. Sana ada barang terlempar, intinya gitu. Apaan tuh cuy? Oh bukan. Sini ini tadi pohon kayak timun suri ya gitu. Timun suri atau melon nggak tahu. Itu masih ada dua pokoknya ya. Kita nggak ngambil ya. Kita nggak ngambil karena nggak berani emang. Sini ada jangkrik. Sejalannya mundur biar tahu tadi kita ngelewatin apa. Ngelewatin tuh tadi jembatan. Ngelewatin jembatan tuh di situ. Dan ini ada salah satu ruangan yang atapnya udah bengkok ya. Ini di atasnya kena angin katanya. Kena angin ya, roboh ya. Terus kayak kira-kira biaya benerin ini berapa nih? Pikirin banget ya. Oke, ini ada rumah, ada yang nempatin, jadi saya nggak sorot lampunya ke sana, takutnya apaan sih itu sorot-sorot gitu ya. Ada yang nempatin juga rumah dan ini masuk ke sana yuk. Nah, sini nih. Ini ada karung nih, tenang aja nih karung. Saya coba masuk ke sana. Tapi nggak sampai dalam ya. Nggak sampai dalam ya, karena kita cuma jalan-jalan aja. Masih banyak tempat yang harus dieksplor di sini. Ya, sebenarnya tempatnya besar ya, cuman kita tadi jalannya agak cepet karena serem juga. Ini ada orang di rumah, ada orang apa? Jadi kita ada temannya, nggak cuma kita berdua ya dong. Iya. Kan ada orang di sini ya. Iya. Ada orang juga di sini. Saya takut kepleset lagi. Oke, Dem. Kayaknya cukup sampai sini aja, Dem. Oke, udah. Ini sampai batas rumah ini loh, beneran. Udahlah. Turun ke sana tuh ada jalan. Insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalan. Semahnya ya. Tuh, sana ada jalan. Tapi kita udah nggak usah sampai sana lah. Biarin aja. Katanya Adam, ceritain Adam. Katanya di sini sini. Sini Adam. Katanya di sana kata punya, kamu ada iya. Ada coba liatin sana coba deh. Kalau ada yang bisa lihat sesuatu coba. Mungkin pasti lihat sesuatu di sana. Iya, coba. Benar ya. Ini emang ini ya. Karena katanya itu. Hah? Ya daerah sana. Sumbernya ya, dan katanya ada apa, Dam? Ya katanya ada kayak kerajaan seperti itu. Wih, sumpah, makanya jangan masuk kerajaan ya. Sumpah, jangan masuk kerajaan. Iya, makanya. Ya, oke. Udah sampai sini aja lah. Ya, masuk kerajaan. Ya, kita cari aman aja, Bu.
Kalau dapat buah-buahan malam-malam gini jangan dimakan. Kenapa? Karena kalau makan buah itu pencernaannya normal. Nanti kalau mau pup bingung mau pup di mana. Mau pup di bawah pohon, pohonnya angker kan. Nanti malah dilemparin balik pup Anda. Pup kalian dibalikin mau dari atas. Wuh, apaan tuh? Nah, kita lewat belakang sana gimana, Dem? Berani nggak? Enggak. Kita lewat belakang tadi, tempat tadi. Iya, nggak apa-apa. Oke, oke. Let's go. Saya depan, kamu depan. Hah? Kamu depan, saya depan. Kamu depan ya? Emang saya Honda. Ah, iya. Bisa. Yamaha dong, semakin di depan Yamaha. Astaga. Parah, Su. Ini apa ya? Nggak tahu apa, karena apaan? Ada suara laki-laki, cuy. Beneran. Ada suara laki-laki. Beneran deh. Is. Ada suara laki-laki, bener. Kita lanjut. Tadi di sana kita jalan. Sini sekarang. Di sana itu ada rumah ya. Rumah. Saya jalan sampai nggak ngeliat jalan coba. Saya udahlah asal jalan aja. Mungkin ada yang ngeliat-ngeliat apa gitu yang punya kekuatan atau punya kelebihan indigo gitu ngeliat di sana tuh ada apa gitu. Mungkin langsung komen aja ya. Langsung komen aja. Kan kita biar jadi serem pas ngeliat komenan kalian. Nih, saya jalannya ke belakang. Mana ada benang layangan lagi? Benang layang-layang nih, Dam. Jatuh lagi ke sini. Nih, ada benang layangan nih. Layang-layang. Kemana layang-layangnya? Mana nih layang-layangnya? Udah amat lah yang ketarik malah bukan layang-layang lah, gawat. Oke. Okay. Where's the floaty? Stop ini. Stop. Sumpah, di situ loh. Aduh. Itu kenapa dong? Kita enggak tahu apa yang terjadi. Aduh, ketawa sendiri saya. Aduh. Pas narik tadi ada yang aduh perut saya sampai disikut sama Adam coba. Aduh. Ini saya duduk nih beneran nih. Gimana Adam? Lumayan ya. Ada apa nggak tahu ya. Cuman suara-suara tuh banyak di sini. Suara. Aman Adam, nggak jatuh kan suara ya? Aman ya, nggak jatuh ya? Dari sana. Nggak tahu ya. Kita coba intip lagi udah, berani nggak Adam? Intip sana. Ini sumpah ini kalau ya kalian ngelihat ini emang nggak bukan buat yang horor ya, horor sih dikit, cuman kalau ada apa-apa juga kita juga serem ya ini kita baru tuh tadi itu di dalam ruangan itu di atas atau di bawah sih dong? Di atas. Ya dari atas temboknya. Dari atas tembok. Takutnya kan kayak tadi ya. Kayak tadi kan kalian lihat ya. Di sana tadi ada ruangan yang apa namanya? Bukan ruangan, ada gedung yang atapnya roboh ya. Takutnya tiba-tiba roboh ya enggak sih? Ya enggak dong. Takutnya bukan karena apa-apa, tapi takutnya kalau tiba-tiba roboh kayak iya, yang tadi tuh tadi kan lihat kan ya. Itu kalau roboh nanti kita yang suruh wah kamu kalian ngelemparin apa tadi gitu kan seperti itu agak deh. Oke, kita jalan ke tempat yang tadi ada mobilnya dong. Kita jalan sini dulu, kita lihat sini siapa tuh ada yang masih penasaran gitu kan. Ini
jalan yang tadi tuh yang kita lewat tuh, itu rumah yang tadi yang ada kerajaan tuh sana. Nah, itu jalan yang kita naik ke atas sana, terus ada suara di sana, di ujung sana. Di ujung sana tuh ada suara. Sorry, lampunya enggak sinkron ya. Nah, di sana tadi kita naik ke sana, sana ada suara, terus kita lari ke sini. Jadi kita enggak bisa nikmatin tadi ya. Karena emang suaranya ngagetin. Bukan suara hewan sih. Kencang banget. Iya, iya. Dan sebenarnya kita enggak takut. Kita enggak takut. Takut roboh aja. Cuman takut roboh aja, iya. Cuman takut roboh aja tuh ada yang teriak lagi, cewek lagi. Beneran? Iya kan? Gitu lagi. Mungkin ku suara kucing ya. Suara kucing kan kecewek-cewekan. Tapi enggak sekencang itu sih. Iya sih. Ya enggak sih. Nih kita jalan di tempat biasa. Dan ini tetap gedung-gedung ruang-ruang kosong. Sekarang enggak dipakai ya, dong. Fix ya, enggak dipakai ya. Cuman buat nyimpen berkas aja. Nyimpen berkas, jarang dipakai. Masih dipakai. Soalnya masih bagus ya, masih bagus. Kayaknya masih dipakai karena ya jarang dipakai aja sih. Mungkin bisa dibilang jarang dipakai, jangan enggak dipakai. Dirawat ya. Itu ada toren. Toren itu ada toren di situ. Toren itu tempat air ya. Kalau ada yang belum tahu toren itu apa, bukan toren Morgan. Kalau toren Morgan malah kita mintain bantuan nih. Ini toren air. Siapa tahu ada di apa di atas sana. Dan ya, ya, gitu. Oke, kita jalan lagi. Ada yang jaga juga sih di pos sebenarnya tuh. Ini ada yang jaga di situ, di pos itu ada pos. Itu ada pos tuh yang putih itu pos. Tuh ya. Terus itu Pak Ade. Oh, itu Pak Ade-nya. Ngobrol-ngobrol sama yang jaga. Ayo. Enggak apa-apa. Aman ya? Ya aman. Tanya ya, tanya-tanya. Mandirin pada dulu zamannya untuk pembuangan, Mas. Udah bayi. Le. Di rumah tiya bocah bayi ki ya, Dik. Kenem pojok metu. Rowok tekan dodo. Sumpah. Taksi. Taksi.